طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Apa sih manfaatnya ziarah ke makam waliullah itu? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ditanya orang sebagaimana dalam kitab Al-Fawahidul Mukhtarah, "Madza yuta zairu qablil qabril wali?" Apa sih manfaat, apa sih yang Allah berikan kepada orang-orang yang ziarah ke makam wali-waliullah? Lalu beliau menjawab, "Yu'tillahu ihda khaslatain." Allah memberikan dua perkara bagi orang-orang yang ziarah dan senang ziarah makam wali-waliullah, siapapun wali-waliullahnya. Yang pertama, wahwal agal, yang paling rendahnya derajatnya orang yang mendapatkan ziarah ke makam waliullah, mendapatkan satu, ayyaghfirallahu lahu dzunubah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tatkala kita ziarah makam waliullah, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ziarah ke makam waliullah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan makanya kita tatkala kita ziarah waliullah, apalagi haul seorang aulia Allah, apalagi aulia Allah guru kita Syekhana Muhammad Zaini, kada diragukan lagi, syak lagi bahwasanya beliau adalah bujur-bujur waliullah. Dan bahkan beliau itu termasuk wali-wali yang paling tinggi derajat daripada makam kawalian-kawalian yang lain. Qutbul Ghaus. Untung kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita hadir haul wali-waliullah itu, kita membawa datang haul itu jangan satu niat saja. Aktsirin niat, banyakin niat kita. Tatkala kita hadir haul-haul aulia-aulia Allah tuh, banyaki niat kita. Niat mudahan dosa tadi, dosa kita, orang tua, bini, anak, seluruh keluarga mudah berkat haul waliullah, diampuni Allah. Mudahan urusan kita, diampuni Allah. Mudahan apa-apa permohonan kita, pinta aja, karena mustahil bagi Allah. Karena di antara sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah berkat hadir wali haul waliullah itu, adalah di antara sekian banyak doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, singkat, tanggal 11 dah. Waktu di luar kan mati jamnya. Yang kedua, ini yang paling tinggi, wahyal ulia. Tatkala ziarah kita ke makam wali-waliullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan, yu'ti martabadzalikal mazur. Allah berikan sebagaimana kedudukan, derajat, martabat orang-orang yang diziarahinya. Kita misalnya ziarah ke makam siapa? Waliullah, apalagi guru kita, guru sekumpul. Derajat sidin luar biasa, pangkat sidin luar biasa. Orang yang bujur-bujur mendapatkan selain daripada dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, kada mustahil yang kedua ini bisa-bisa orang yang ziarah tersebut mendapatkan sebagaimana kedudukan beliau, martabat beliau. Tapi kada gampang, kada mudah. Tapi seandainya kata kita kada diberikan Allah makam sebagaimana makam beliau wali, dosa-dosa kita aja diampuni oleh Allah, untungnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mati meninggal dunia, dosa-dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, surga kita raudhah min riyadil jannah. Surga kita sudah dijadikan Tuhan kebun daripada kebun-kebunnya surga. Belum lagi masuk daripada masuk surga kelak di hari kiamat. Tatkala sudah masuk dalam kubur, orang-orang yang demikian tersebut dijadikan Allah, dosa tadi diampuni Tuhan, raudhah min riyadil jannah. Ini harapan kita, yang mana setiap saat kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, mati dalam keadaan kada membawa dosa, kada senanglah, kada gembiralah di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak nanti di akhir umur
dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.